Halo sahabat, sekarang saya akan membuat mie kocok ya. Ini ada mie kocoknya. Terus ini ada kikilnya juga ya. Nah, udah itu ada togenya, udah saya rebus ya ini semuanya. Udah saya rebus, tinggal pakai aja. Terus di sini ada seledri. Dan nah ini nih yang bikin segar. Cengek di kulub ya, lalu diulek. Nah, sekarang tinggal tambahkan ini mecin ya. Mecin terus penyedap rasa. Dan tambahkan garam ya sedikit. Jangan lupa ini pakai ladaku ya, merica biar agak enak. Nah, tambahkan air biar mencampur gitu ya, dikocok-kocok dulu aja. Udah gitu nanti kita tambahkan mie-nya ya. Nah, tinggal namkan. Ini soalnya mie-nya udah direbus nih. Terus tambahkan toge juga ya. Jadi tinggal praktis kalau mau jualan, tinggal ada yang beli, tinggal ladangin aja. Nah, tambahin kikilnya juga. Ini udah direbus dulu ya sebelumnya ya, biar cepet. Kalau mau digodokin juga masih bisa, jadi masih anget-anget, tapi nanti juga dibanjurku air gitu ya, panas. Nah, tambahin bakso, tambahin kuahnya juga ya. Ini gimana requestan, mau pakai bakso mau enggak juga bebas ya, sesuai selera aja. Nah, ini yang satu saya enggak pakai bakso nih. Duh, pakai ini nih, jeruk limau, tambah segar. Duh, dipurulukin seledri, tambah juga bawang goreng. Udah bawang goreng. Nah, ini nih si sambalnya nih, yang bikin seger. Selamat mencoba ya di rumah ya. Buat ide usaha juga bisa. Mantap lah pokoknya.